Shalom bagi kita semua. Kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebentar, kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, berkatilah kami di pagi yang indah ini Tuhan. Lindungilah kami dalam aktivitas kami, agar kami bersuka cita menjalani aktivitas kami ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Engkau ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai orang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap kita yang telah menerima keselamatan memiliki tugas yang utama. Tugas yang utama yaitu memberitakan kebenaran Tuhan kepada setiap manusia, baik melalui pemberitaan firman Tuhan maupun perilaku kehidupan kita terhadap sesama kita. Karena melalui perilaku kehidupan kita yang baik, disitulah telah nampak pemberitaan firman Tuhan yang kekal. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, khotbah yang efisien adalah firman yang diberitahukan secara kehidupan kita sehari-hari. Dan firman tersebut harus kita hidupi agar setiap orang yang melihat kehidupan kita mampu bersuka cita dan bersyukur dalam hari-harinya. Bukan hanya firman yang kita beritakan tersebut, tetapi firman yang kita imani dan kita lakukan. Karena memberitahukan kebenaran firman Tuhan harus dengan kesungguh-sungguhan dan penuh dengan komitmen. Serta orang yang percaya harus mencerminkan karakter dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Paulus pada nats ini memberi nasihat kepada Timotius bagaimana cara melayani jemaat dengan benar, yakni harus hidup sebagai orang yang layak di hadapan Tuhan. Itu adalah pesan yang utama Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu menjaga kelayakan diri di hadapan Allah, di mana Timotius juga harus selalu berterus terang dalam memberitakan kebenaran itu. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga menekankan 4 hal yang harus kita miliki dan yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah kita harus memiliki hati yang berani menghindari diri kita dari setiap omongan kosong. Yang kedua, kita harus berani menjauhi diri kita dari nafsu orang muda. Lalu yang ketiga, kita harus berani menghindari diri kita dari berbagai pertengkaran. Lalu yang keempat, kita harus berani berpegang pada kebenaran. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita pada saat ini, banyak orang yang telah diselamatkan, tetapi kehidupannya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Untuk itu, saudara yang terkasih, marilah kita hidup layak di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan dan tindakan, sehingga orang lain yang menerima pemberitaan Injil tersebut tidak menjadi tersandung oleh karena perbuatan kita. Terberkatilah kita dalam menjalani aktivitas kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Lewat firman-Mu kami memohon kepada-Mu agar Engkau yang mengajari kami untuk hidup layak di hadapan-Mu.
Berkatilah kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat kami beritakan melalui perkataan dan gerak hidup kami masing-masing. Layakkanlah kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom untuk kita semua, selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati.